Belum pernah begini Pak, belum pernah minum begini Pak. Belum pernah Bang. Oh iya. Enak ini Pak, sebenarnya ini satu-satunya ini ada di Kalimantan begini Pak, kelapa sawit ini. Rasa apa? Rasa durian Pak di? Iya Bang. Ini Pak ya. Ini Pak rasa anunya Pak. Esnya. Ini rasa duriannya kalau kita minum baru begini Pak, contohnya Pak di. Begini di, kita minum begini toh. Baru. Nah ini Pak rasa duriannya tapi ini ya. Iya. Coba besar lagi. Iya Bos. Bang. Iya. Jalan apa Bang? Anu ini Pak es kelapa sawit. Ada cappuccino? Enggak ada Pak, anu aja kopi cino kalau mau Pak. Enak tak? Wih enak Pak. Bolehlah satu. Boleh iya. Satu aja di. Iya. Iya. Keras ini Pak kalau pakai ini, apa saya pakai kolpalu saya tadi. Iya, dede. Inilah. Susah Pak cari uang di sini Pak, sudah mati ya. Rasa kopi cino Pak ya? Iya. Ini rasa kopi cino ini Pak, kopi ini Pak ya. Dapat saya juga untuk istri. Seorang penjual es kelapa sawit menjajakan jualannya di pinggir jalan dan laris manis. Penjual es kelapa sawit ini menyajikan es dengan varian rasa yang unik dan jumawa yang mengatakan satu-satunya di dunia. Video penjual es kelapa sawit ini diunggah oleh akun TikTok Ramdi_Coki_Coki. Di tayangan video tersebut tampak seorang pria menjual es kelapa sawit sambil menenteng kelapa sawit dan tremos es. Berjualan es kelapa sawit, tulisnya. Pada tremos es tersebut tertuliskan es kelapa sawit. Penasaran, sontak seorang pria di pinggir jalan kemudian memanggilnya. Saya menanyakan apa yang saya jual. Pedagang pun menjelaskan menjual es kelapa sawit yang hanya ada satu-satunya di dunia dan di Kalimantan, lalu pria tersebut memesan es kelapa sawit dengan varian rasa durian. Sang penjual kemudian membuatkan es kelapa sawit yang dipesan. Ia mengulek biji sawit dan memecahkannya dengan palu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diisi air putih. Penjual itu menyodorkan es kelapa sawit yang dibuatnya. Uniknya ia juga memberikan kulit durian. Rasa durian yang dia maksud yakni meminum es sembari menciumi kulit durian. Beberapa saat kemudian datang juga seorang pria memesan es kelapa sawit dengan varian rasa cappuccino. Tapi pedagang tersebut hanya menyediakan kopi cino. Ia pun lalu menaburkan bubuk kopi ke es kelapa sawit. Video tersebut pun ramai mendapat beragam komentar dari warganet. Video penjual es kelapa sawit ini dianggap kocak.